Di Asian Para Games kali ini. Dan sebagai informasi bahwa bersepeda menjadi salah satu cara Mbak Dewi, semangat. Ayo Mbak Dayu. Games 2018 kali ini. Debut pertama olahraga ini semangat ada yang. Di Paralimpiade New York atau Paralimpik New York pada tahun 1984. Dan tentunya dalam Asian Para Games kali ini setiap atlet akan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu physical impairment untuk atlet disabilitas dasar, visual impairment bagi atlet disabilitas netra, dan juga intellectual impairment untuk atlet disabilitas intelektual. Dan kategori yang dipertandingkan dalam Asian Para Games 2018 adalah kategori H. Oke. Kok Bang Erik nggak pakai helm? Atlet penyandang tunanetra untuk nomor tandem menggunakan sepeda dua orang dan kemudian kategori C or C normal yang tidak memiliki tangan dan kaki tapi badannya normal dan menggunakan sepeda yang normal pula. Dan tentunya sekali lagi kami Indonesia sangat siap untuk menyambut para atlet dan tentunya menjadi tuan rumah yang baik di Asian Para Games 2018 ini. Sebagai bentuk apresiasi dari kami pula, kami menyiapkan interpreter. We have interpreter service for all the athletes and the spectators as well. We have the interpreter for the Indonesian. Selamat Mbak Dewi. Dan Asian Para Games 2019. Siapa kita? Selain itu kami juga memiliki foto. Semangat Somantri. Siapa kita? Bawah dari Indonesia. Anda bisa turun ke lantai 1, Anda bisa lihat. Semangat Pak Umar. Siapa kita? Indonesia. Para cycling Indonesia. So we have the photo booth for you to take a picture, to make a documentation in order to upload to your social media. It is located under the spectator tribune, so you can use it anytime you want and it's totally free for you. So, kali ini kita akan kembali menyaksikan jalan. Cie, ngaca terus, kaca, waduh, kaca. Selfie. Okay, kaca baru. Mbak Dewi baru dapat kaca baru. Halo Ajen. Halo Johan, Ari Dewi, Agustanto. Doain ya, semoga dapat yang terbaik. Terima kasih. Pakai helm yang di atas sepeda motor. Pakai helm, using helmet, official. Attention for the officials, for all, when you are on a motorbike, wear your helmet. Helmet please, Marsha. Marsha, penumpangnya pakai helm dulu. Stop, take the helmet with you. Sekali lagi, kalau sudah berada di lintasan, baik itu dalam rangka training ataupun lomba, apapun kegiatannya yang sudah berada di lintasan, semua pengendara sepeda motor harus menggunakan helm. Kata Azen, emaskan ah cenah, amin. So attention for all the Marsha. Awesome. Marsha lihat penumpangnya udah pakai helm atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Kembali di hari yang kedua pada pagi hari dari Sport International Circuit. Kita saksikan
jalan-jalan lomba untuk nomor cycling road race. Cycling road race yang dimulai pada pukul 8 pagi. Pagi ini pasukan akan dilepas secara bersama-sama. Mereka akan adu kecepatan, akan adu balap. Kalau kemarin mereka akan dilepas individu. Pengarahan.
Ya, didis sama Mas.
bersihkan kali dua kepala dari tempat kita dan kali bersihkan urutan yang pertama dari anak pilih kemudian dari anak urutan yang kedua ketukung juga kepala dari Indonesia. Posisi ketiga.